Arabian Dessert Ali. Untuk bahan-bahannya, yang pertama itu ada susu UHT sebanyak 1 liter, kemudian ada 10 buah kurma, kemudian ada kenari, kemudian ada 5 sendok makan madu, dan juga 10 lembar roti tawar. Pertama itu, campurkan susu UHT dengan 5 sendok makan madu tadi. Kemudian kita siapkan loyang, lalu roti tadi kita sobek-sobek. Setelah rotinya tadi disobek-sobek dan dimasukkan ke dalam loyang, sekarang waktunya untuk menuangkan susu UHT dan madu tadi ke dalam loyang. Nah, kemudian kita taburi kenari dan juga kurma yang sudah kita potong kecil-kecil. Di sini boleh menggunakan kurma, boleh menggunakan kismis sesuai selera kalian. Setelah itu kita panggang selama kurang lebih 30 menit pada suhu 180 derajat. Setelah 30 menit bisa disajikan.